Assalamualaikum semua. So, saya ada satu mesin bakso. Ni customer saya hantar ni. Baru je sampai. Tim saya pun tak sempat check lagi. So, atas record dan yang customer kata air tak boleh buang. So, jadinya betul ke tak betul? Jom kita testing. InsyaAllah. Kalau betul masalah tu, saya akan sharekan dengan anda. Macam mana cara nak selesaikan. So, sekarang ni, mesin ni kalau perasan. Okay. Kalau perasan sebab model media ni, model ni. Okay. MFW752S ni. Bila saya buka pintu, dia error. Nampaklah. So, jadinya tak dapat tengok lah air dia. Tapi, kita boleh nampak dekat situ. Okay, kita boleh nampak dekat situ air masuk. Kan? Boleh nampak kan? Ha, okay, air masuk. Tapi sekarang ni, kita set dulu pada low. Boleh nampak kan? Pada low. Ha, sekarang kita nombor satu lah. Berkelip-kelip. So, dalam mesin pusing. Tapi nak puaskan hati lagi. Nak kasih nampak lagi, saya akan buka. Saya akan buka cover ni supaya anda dapat lihat yang mesin basuh ni dah berpusing. So, lepas tu kita test spinkan dia. Kita tengok air tu boleh keluar ke tak boleh keluar. Ha, kita takut dia ada masalah lain. Okay, kita khawatir dia ada masalah lain. Kita buka dulu. Ya. Yeah. Ya ke? Ha, siapa yang tengah live dengan kita sekarang ni? Berapa orang tengah live dengan kita? 127. Boleh tak anda komen sesuatu supaya saya dapat lihat yang komen saya keluar? Ha, okay. So, sekarang ni nampak eh? Dalam. Dia dah berpusing eh? Dia dah berpusing. Ha, so maksudnya level air, water level, inlet valve semua okey. So sekarang ni saya nak testing. Buangkan dia punya air. Sebab dia kata isu dia adalah air tak boleh buang. Ataupun air tak keluar. Okay, kita off. Kita on. Saya set dulu pada mode spin. Okay. Mode spin. Saya tekan start. Lagi belakang. Tengok. Air keluar. Ha, air keluar. Tapi kat sini kalau tengok again, ha, dia kata masalah air tak keluar. Ha, so saya tak sure air tak keluar bawah ataupun air tak masuk. Tapi semuanya okey, air boleh masuk, air boleh keluar. Tapi kadang-kadang relax dulu. Sebab kadang-kadang ada setengah jenama ni ataupun setengah model ni, air tak keluar disebabkan ada barang masuk kat bahagian dalam. So jadinya kita kena buat full spot check. Kalau kita buka dalam, memang tak ada barang, apa orang cakap, tak ada barang sangkut, ha, maksudnya okey lah tu. Tapi kalau ada barang sangkut, ha, senanglah kerja kita, selesailah. So, jadinya kita buka dulu. Alright. Ha, so, dah keluar bro eh? Dah keluar bro. Dah keluar. Okay, Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Ha, so, komen sikit suara, gambar semua clear tak? Supaya saya buat video ni, anda semua dapat menonton dengan jelas dan mendengar suara dengan jelas. Ha, macam tu. Okay. Ni kita biarkan sekejap. Okay. Kita nak tunggu. Dia pusing ke tak pusing. Kita tengok eh. Tunggu dia spin. Kalau dia spin okay. Saya akan buka ni. Kita buat buat spot check lah. Kita buat spot check. Sebab customer kata air tak keluar. Tapi bila saya testing, air keluar. Ha, itu yang jadinya nak kena buat spot check lah. Okay. Sementara dia nak memusing. Ataupun sementara nak tunggu dia berpusing. Okay. Saya lipatkan dia kat sini. Saya nak buka cover bahagian atas dia ni. Ha. Dah pernah kena dulu macam ni. Dia sensor problem. Kena sendingkan sedikit. Saya kena sendingkan sikit eh. Sebab dia belajar dengan tap tu. Guna jenama yang sama. Okay, tak apa. Kita tengok dulu. Kita buka dululah. Okay, apa-apa pun kita buka dulu. Kalau kotor, kita servis lah terus. Tak apa. Kan? Sebab apa nanti kalau kita tak buka, kita tak buat check dalam, nanti dia bawa balik, pakai sekejap, problem balik, lagi banyak kerja, lagi susah, lagi kita kena marah. Jadinya lebih baik kita buka, kita buat spot check dulu siap-siap. Okay, kita buat spot check siap-siap. Kita buka dulu. Mesin basuh, start-start je. Start-start je, trip. Okay, jangan. Eh? Okay, dia dah berpusing. Maksudnya, tak ada apa masalah. Dia boleh wash, dia boleh spin. Semuanya okay, kita buka dulu. Apa soalan tadi? Start-start pusing. Start-start terus trip. Start-start terus trip. Ha, itu ada masalah wiring tu. Mungkin ada masalah pendawaian. Mungkin ada masalah dari segi ni. Okay. Ini sedikit ilmu lah. Sedikit ilmu saya nak sharekan. Kalau anda nak buka push starter. Tapi melekat tak boleh cabut. Boleh gunakan teknik ni. Okay. Boleh gunakan teknik ni. Ha, mana skru dia ni? Mana skru dia ni? Nah, skru push starter mana? Ha? Okay. Kita boleh gunakan teknik ni. Skru panjang dua. Nak dua. Ha, skru panjang dua. Nak tarik pusat tu. Okay, kita gunakan teknik ni. Ha, berapa orang tengah live kita sekarang, bro? 236. Boleh tak sharekan sikit kita punya video ni supaya lebih ramai orang dapat menonton. So, ini jenama media.
Masalah customer kata air tak boleh keluar. Tapi kita dah check, air boleh masuk, air boleh keluar. Tapi tak tahu apa masalah lagi. Kadang-kadang air tak boleh keluar ni, masalah dia tersumbat. So, jadi sekarang kita nak buka dia punya pusata dia. Keluarkan dulu pusata dia. Okey, tarik ya. Dah buka. Okay, takut-takut ada barang masuk dalam. Okey, macam tu cara dia. So, okey, ni 10, ni 8 ni. 8. 8. Ha, buka T8 kita tengok dalam dia. Kalau tak ada apa tu, pelik tu. Kan kita kena setting full lah balik semula sebab kita just nak buat spot check saja. Nak buat spot check apa punca dia. So kadang-kadang host dekat rumah pelanggan tersumbat pun dia boleh jadi juga. Sampai sini dia okey. Sebab saya tengok ni host bawah dia tak ada ni. Memang dia dah buka ni host dia. Kadang-kadang takut host yang tersumbat. Host yang tersumbat bila dia bawa mesin ke sini, host dia tak bawa, so kat sini okey. So nanti balik nanti dia pasang kat rumah, dia sambung balik host tak okey. So jadinya bila kita buka ni kita servis terus lah. Buka ni kita servis terus macam tu. Okey, kita buka dulu. So media senang nak servis, dia sama macam LG. Tolong lah. Okey, tengok dalam tu. Okey, korek sini lah. Mana tu ada bahan? Tak ada, kosong. Kosong. Tak ada apa-apa. Tak ada barang tersumbat. So kita sahkan dalam ni tak ada barang tersumbat. Angah pun dah rubber dah. Okey. So tak ada barang tersumbat, tak ada duit shilling dalam ni, tak ada benda yang pelik-pelik. So jadinya dalam ni okey. Nak servis pun mesin cantik lagi, berkilat lagi apa-apa semua. So mesin ni kita tak jumpa dia punya masalah dia. So kalau anda DIY, kalau anda jadi kes macam ni, kan apa tau? Anda kena check dulu. Sebab kalau anda terus hantar macam ni, anda yang rugi tau. Kalau macam tempat kita, kita buat free checking, okey lah. Kena tempat orang yang tak ada free checking, buat macam ni ya, sekali-kali dia charge 100. Rupanya masalah apa? Masalah host saya buang. Saya suspect ini masalah host saya buang. Okey, sebab apa? Dia datang. Okey, tengok sini blok. Dia datang. Host saya buang bawah ni dia dah buka. Nampak tak? Dia buka host saya buang bawah ni. Dia sepatutnya, dia ada host daripada sini, keluar. Untuk sini. Tapi dia dah buka. Dia kata masalah dia adalah air tak keluar. Nampak sini? Okay, dia kata air tak keluar. Tapi dia buka host sampai sini, kita testing, air elok je keluar. So, rasanya ni memang masalah host. Bukan masalah mesin. So, banyaklah kes-kes yang macam ni. Dekat rumah tak okey. Sampai dekat kedai, okey. So, hari ni, untuk video tolonglah. Ikat terus lah. Okay. Untuk video ni, tak ada apa. Cuma kita just dapat kongsikan kita punya pengalaman. Ataupun kita dapat beritahu kepada anda. Kemungkinan-kemungkinan kalau masalah air tak boleh buang, apa yang akan berlaku. Apa yang kena check. First kali, kena check dia punya drain motor dia. Barang macam ni. Okay. Nama barang ni drain motor. Kena check dia punya drain motor dia. Takut-takut drain motor rosak. Ini adalah salah satu punca air tak boleh keluar. Lepas tu, kena check dia punya stopper valve. Dia macam ni. Contoh kan, ni stopper valve. Contoh ni stopper valve kan. Kadang-kadang dia macam ni, saya tunjukkan sikit lah. Kes air tak boleh buang ni kena check apa. Okay, saya pasang dulu, kasih lengkap. Contoh dia macam ni. Sini drain motor. Okay. Kes air tak boleh buang. So, dalam mesin basuh, air masuk sini. Kalau drain motor ni tak tarik valve ni, nampak tak? Bila saya tarik, nampak tak sini? Nampak kan? So, kalau drain motor tak tarik valve ni, macam mana air nak keluar ikut bawah ni? So, ada kemungkinan drain motor problem kalau air tak boleh keluar. Tapi, kalau drain motor tarik, kalau dekat bahagian sini ada sumbat. Bahagian sini dekat mana? Itu yang tadi saya buka tu. Saya takut dekat bahagian sini ada duit shilling. Duit shilling besar, 50 sen lama tu masuk. Dia tak boleh lepas. 50 sen lama memang tak boleh lepas. Sebab apa? Lubangnya kecil je. So, dia akan block dekat sini. So, kadang-kadang isu dia apa tau? Isu dia, bila dia masuk dalam kereta, duit shilling tu dia berdiri macam ni. So, dia okey lah. Nanti bila dia sampai rumah, dia tengah basuh, air keluar, dia shilling tu dia melintang macam ni. Itu membuatkan air tak boleh buang. So jadinya, kalau tengok tadi dalam video kita, kita buka buat spot check. Kita rubber kat dalam ni. Okay, yang saya cakap Angah dah rubber tu. Angah rubber sini pastikan tak ada duduk shilling. Itu yang kita buat tadi tu. So, okay tak? Clear tak? So jadinya untuk mesin ni, dia tak ada problem. Tapi kita dapat sharekan dengan anda. Kalau ada masalah air tak boleh buang,
check dekat bahagian-bahagian yang saya kongsikan tadi ni. Okey. Terima kasih Mas Along, semalam repairkan air cooler. Okey, terima kasih, terima kasih. Alright, so itu sajalah untuk video kali ni kita sharekan. Tapi sebelum kita nak akhiri ni, saya nak sharekan sikit dengan anda. Kalau anda memang kaki DIY, berminat nak DIY, okey, nak DIY kena ada ilmu. So siapa-siapa yang belum lagi memiliki buku panduan DIY ni, anda boleh memiliki dekat kita punya laman web kita. Pergi dekat www.hairubiko.com, pergi dekat panduan DIY, anda boleh beli buku ni. InsyaAllah, okay? InsyaAllah buku ni dalam ni lengkap video-video tutorial macam mana cara nak repair, check semua komponen-komponen mesin basuh, peti sejuk. Okay? So boleh dapatkan dekat kita punya laman web hairubiko.com. Berapa harga dia? Harga dia hanya RM120. Tidak termasuk pengepusan. Sejadinya pengepusan kena tanggung jugalah. Okay. Alright, saya rasa itu sajalah untuk video kali ni. Sebab saya ada banyak lagi kerja. InsyaAllah, ada ke lapangan saya buat lagi video-video yang lain untuk sharekan dengan anda. Supaya anda boleh DIY. Assalamualaikum. Najimat apa? Kita DIY je. Okay. Bye-bye.